Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan mempelajari gimana sih caranya menggunakan satu lagu aja untuk sebuah video yang panjang. Let's check this out. Oke, ada dua teknik yang akan kita pelajari di sini ya. Teknik pertama itu menggunakan Adobe Premiere Pro dan teknik kedua kita menggunakan Adobe Audition. Oke? Yang pertama, kita akan coba menggunakan Adobe Premiere Pro dulu. Nah, biasanya kalau kita menggunakan Adobe Premiere Pro, ya ini misalkan ini project yang cukup panjang ya. Ini adalah video color correction menggunakan curve. Nah, BTW kalau misalkan kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik di layar atas kanan kalian. Oke? Nah, ini kan total durasi sekitar 17.30 menit. Oke. Ya, kalau kita menggunakan musik ya, misalkan kita musiknya download dari YouTube, misalkan ini ya, cover judulnya. Oke, ini kan cuma 2 menit 38 detik. Itu bakal kepake berapa banyak ya? Oke. Misalkan kita udah download, kemudian kita masukin musiknya, oke, cover. Misalkan ini, set. Nah, kalau kita pengin tambahin transisi, tentu saja di awal klip, berarti nggak boleh ada segitiga ini ya. Karena ini awal klip ya, nggak boleh di awal klip banget tempatnya. Harus kita potong nantinya. Oke, okay? Misalkan seperti ini posisinya, dan di audio track 3 ini udah gue kasih efek, ya, mastering. Oke, okay? Ini gue potong. Nah, ini karena sudah depannya dipotong, jadi di sini nggak ada segitiganya. Ini bisa kita kasih audio transition. Oke, okay? Seperti itu. Yang pertama kali kita lakukan di sini adalah membuat default transition. Oke, misalkan di sini kita menggunakan constant gain sebagai default transition kita. Cara bikinnya gampang, tinggal klik kanan aja, kemudian set as default transition. Klik, kayak gitu aja. Gampang, easy, alright? Nah, kemudian kita pilih track ini, semuanya, ya. Misalkan sampai belakang gitu. Nah, kemudian kita klik sequence, apply default transition to selection. Klik, oke, kayak gitu aja. Maka semua transisi kita sudah di-apply efek ini. Gampang ya? Supaya tidak terlalu kedengeran gitu, agak ke crossfade. Nah, kita menggunakan efek constant gain. So, jadi nggak kedengeran jelas gitu perpindahan antara musiknya yang pertama dan yang kedua yang kita copy tadi. Oke, okay? Itu teknik yang di Adobe Premiere Pro. Nah, sekarang kita menggunakan Adobe Audition. Oke, okay? Kita buka multitrack, kita bikin untitled session, boleh, dinamain juga nggak ada masalah. Yes. Kemudian kita masukin, BTW musik yang tadi itu berapa ya dia punya ini? Oh, 128 kilobyte dia punya bitrate ya. Ini 48.000. Jadi pasti di downsample. Di okein aja, nggak ada masalah. Oke. Okay. Tapi kalau misalkan kalian mau samain supaya clarity-nya tetap 128 ya silahkan. Ya. Ini buat contoh aja. Oke. Okay. Secara default ya. Ini gua reset dulu. Secara default, tampilan Adobe Audition itu seperti ini aja. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan kita ingin memperpanjang musik ini, kita klik kanan, kemudian Remix, enable remix. Oke. Okay? Nanti dianalyze dulu. Nanti bagian mana yang bisa disambung-sambung. Nah, sama kalau misalkan kalian nge-DJ ya kan, kalian harus pilih dulu di bagian mana yang nanti kalian cue untuk disambung dengan musik sebelumnya. Dan karena ini adalah software, jadi dia juga pintar. Sama kayak misalkan mesin-mesin turntable yang di zaman sekarang gitu kan, ada sync. Jadi kalau misalkan kita play sync, dia akan langsung pet ngepasin gitu, ya. Jadi kurang lebih logikanya seperti mesin DJ atau turntable ya. Nah, di sini kita bisa pilih minimum loop-nya mau berapa bit pakainya. Kalau misalkan di sini gue pakai 8 bit secara default aja. Oke, okay? Misalkan kita tinggal taruh target duration-nya aja. Nanti dia akan sama dia dicop. Dicop, diperpanjang gitu kan. Dicop, tempel, chop, tempel sampai berapa menit? 17 menit 37 detik misalkan kayak gitu atau 17 menit 40 detik misalkan ya. Gak ada masalah, abis itu tinggal klik aja apply remix, kelar ya. Kalau misalkan prosesor kalian cepat ya, akan secepat itu selesainya ya. Ini cukup makan CPU BTW. Nah, ini bagian ini ada yang dicop nih ya, kalian lihat ya bagian chop-chopnya. Jadi dia akan memperpanjang aja terus, dan ini karena sudah auto sync jadi dia langsung sama sesuai ketukan. Ya, misalkan kita pilih yang di sini, sama aja, ketukannya akan sama. Kayak gitu, seamless, ya, nggak kelihatan sama sekali. Dan lagu yang tadi yang cuma 2 menit sudah menjadi 17 menit 30 detik. Gampang ya, simple,
Dan yang terakhir kita tinggal export aja ya. Silahkan kalian pilih aja opsi export kalian. Mau ke WAV, mau ke MP3 silahkan. Atur aja. Oke, sekian dulu materi kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.